Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Jadwal Korea V League Women Volleyball putaran ketiga hari ini, Rabu tanggal 20 Desember 2023, serta daftar klasemen, top skor, dan head-to-head. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini klasemen terbaru Korea V League Women Volleyball. Hyundai Hill State berada di puncak klasemen dengan koleksi 37 poin. Diikuti Hankook Pink Spiders di posisi kedua, dengan koleksi 36 poin. Pada posisi ketiga ditempati GS Caltex, dengan koleksi 28 poin. IBK Altos naik ke posisi empat, dengan koleksi 26 poin. Pada posisi kelima ditempati Daejeon Red Spark, dengan koleksi 24 poin. Sedangkan Expressway High Pass di posisi ke-6, dengan koleksi 14 poin. Dan di posisi terakhir ditempati iPaper Savings Bank, dengan koleksi 6 poin. Berikut daftar top skor sementara Korea V League Women Volleyball. Brittany Abercrombie naik ke puncak top skor dengan torehan 455 poin. Diikuti Giselle Silva pada posisi kedua, dengan 451 poin. Vanja Bukilik di posisi ketiga, dengan 392 poin. Yasmin Bedard Gani di posisi keempat, dengan 391 poin. Dan Megawati Hangestri menempati posisi lima, dengan 377 poin. Selanjutnya Leticia Moma Bassoko di posisi keenam, dengan 358 poin. Di posisi ketujuh, ditempati Jelena Mladjenovic dengan 356 poin. Sedangkan Kim Yeon Koung di posisi ke-8 dengan 347 poin. Giovanna Milana di posisi ke-9 dengan 316 poin. Dan Shoei Kang di posisi ke-10 dengan 242 poin. Berikut jadwal Korea V League Women Volleyball putaran ketiga hari ini, Rabu tanggal 20 Desember 2023. Hankook Pink Spiders versus Hyundai Hill State, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Hankook Pink Spiders versus Hyundai Hill State. Hankook Pink Spiders unggul 4-1 atas Hyundai Hill State, dengan skor akhir 2-3, 3-0, 3-1, 3-2, dan 3-2. Jadwal Korea V League Women Volleyball putaran ketiga, Kamis tanggal 21 Desember 2023. Daejeon Red Sparks versus GS Caltex, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir GS Caltex versus Daejeon Red Sparks. GS Caltex unggul 4-1 atas Daejeon Red Sparks, dengan skor akhir 3-2, 1-3, 3-0, 3-0, dan 3-0. Jadwal Korea V League Women Volleyball, Jumat tanggal 22 Desember 2023. iPaper Savings Bank versus Expressway High Pass, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Expressway High Pass versus iPaper Savings Bank. Expressway High Pass unggul 3-2 atas iPaper Savings Bank, dengan skor akhir 2-3, 3-0, 3-1, 2-3, dan 3-1. Jadwal Korea V League Women Volleyball di hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023. IBK Altos versus Hyundai Hill State, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Hyundai Hill State versus IBK Altos. Hyundai Hill State unggul 4-1 atas IBK Altos, dengan skor akhir 3-0, 0-3, 3-2, 3-1, dan 3-0.
Jadwal Korea V-League Women Volleyball di hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023. Hankuk Pink Spiders versus Daejeon Red Sparks, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Hankuk Pink Spiders versus Daejeon Red Sparks. Hankuk Pink Spiders unggul 3-2 atas Daejeon Red Sparks, dengan skor akhir 1-3, 3-0, 3-0, 2-3, dan 3-2. Dan berikut jadwal putaran ketiga di hari Senin, tanggal 25 Desember 2023. Expressway High Pass versus GS Caltex, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir GS Caltex versus Expressway High Pass. GS Caltex unggul 3-2 atas Expressway High Pass, dengan skor akhir 1-3, 3-1, 0-3, 3-2, dan 3-2. Demikian jadwal Korea V-League Women Volleyball hari ini. Terima kasih dan salam sports.